ya banyak kan ngobrolin gitu. Nah. Sekali akibat isu virus corona, akibat kasus virus corona atau COVID-19, perjalanan di Bali itu sepi. Ini biasanya tuh tiap hari macet. Nah sekarang jalanan tuh lenggang sekali. Aku jadi berangkat kerja tuh rasanya syahdu di jalan. Nah ini jalan raya persimpangan di Baruji atau Mall Bali Galeria, depannya Duty Free, juga sepi. Kalau ada orang yang macet-macet kayak gini, biasanya orang yang nyopirnya ugal-ugalan, nggak bisa nyopir, nggak tahu aturan jalan, biasanya berebut di jalan, jadi agak bikin seret seperti ini. Sebenarnya depannya tuh nggak macet sama sekali. Tuh. Ini airport, dekat airport, persimpangan airport, sepi juga, dan langitnya biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari. Nah, kali ini aku lagi ada event wedding. Alhamdulillah ada rezeki, lagi make up untuk bride, dua mama sama dua sister, kan lumayan. Berkat doa kalian semua aku dapat rezeki kan, alhamdulillah. Nah, ini karena doa kalian semua manjur, aku berbagi video aja biar kalian tahu kalau view wedding venue di Bali itu seperti apa, yang di atas pantai, di atas tebing tuh. Jadi biar kalian semua tahu tuh. Tuh lagi dekor, masih dekor-dekor. Nah. Nah, yang di belakangku itu tuh setup untuk dinernya, untuk setup dinernya itu nanti di atasnya itu lampu kelip-kelip semua. Nanti malam aku liatin ya. Kalian penasaran kan? Bagus banget pastinya, bagus banget, mewah banget, elegan.
bagus banget. Cantik banget sih. Enggak, bukan. Oke, langsung ke kamera, jadi buat lu senyum. Katan gigi, ya bagus. Hey. Oke. Bagus, punggungnya lepas. Dia baru cium. Hati-hati. Jadi lampunya udah mulai nyala, bagus banget, tuh. Tapi masih ada lampu sorotnya, jadi agak-agak silo. Tuh, bagus banget kan? Ya teman-teman, terima kasih sudah nemenin aku kerja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Pantainya, tuh, ya ampun.